Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Reswan Family. Di video kali ini bakal berbeda dengan video sebelumnya, karena di video kali ini aku mau Shopee haul perlengkapan bayi yang aku beli 100% melalui Shopee. Buat teman-teman yang first mom seperti aku, bingung mau mencari perlengkapan bayi apa aja, tonton terus ya video ini, karena aku bakal sharing perlengkapan bayi apa aja yang aku beli. Dan insya Allah ini tuh anti mubazir, karena aku belinya yang penting-penting aja. Dan semoga video ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Di video kali ini bakal aku buat per kategori, jadi biar teman-teman tuh gak kebingungan. Dan untuk link pembeliannya bakal aku cantumin di deskripsi ya. Langsung aja ke videonya. Yang pertama, perlengkapan pakaian. Di sini aku nggak beli banyak-banyak baju perlengkapan bayi newborn, karena kan bayi newborn itu cepat banget besarnya. Jadi aku beli seperlunya aja. Paket pertama yang aku beli yaitu merek dari Fluffy. Aku pilih yang seri warna abu, karena warna abu itu netral, bisa masuk untuk bayi perempuan maupun bayi laki-laki. Motifnya ada yang abu polos, ada yang salur, dan ada yang kepala beruang. Satu paket ini udah terdiri dari 3 setel baju lengan panjang dan celana panjang. Tiga setel baju lengan pendek dan celana pendek. Dan 3 setel baju kutung dan celana pop. Dan terdapat juga 3 popok kain. Motifnya ini sama kayak yang baju, ada yang kepala beruang, salur, dan abu polos. Untuk ukurannya ini tuh lumayan besar. Dan di bagian dalamnya ini tuh udah ada double kainnya gitu teman-teman. Dan terdapat juga 3 piece topi. Untuk topinya ini tuh yang model bulat gitu ya. Dan 3 piece sarung tangan dan sarung kaki. Untuk sarung tangan dan sarung kakinya ini tuh yang model karet. Yang terakhir dari paket laki, ini ada 3 piece bedong untuk ukurannya 110 x 90 cm. Bahan dari Fluffy ini menurut aku lembut, halus, dan jahitannya juga rapi. Dan merek Fluffy ini juga udah SNI, jadi aman untuk kulit bayi. Next, paket baju newborn selanjutnya, ini merek dari Arini Baby. Warnanya ada yang warna biru, warna abu, dan warna coklat. Satu paket ini terdiri dari 3 setel baju lengan panjang dan celana panjang. Untuk celana panjangnya, ini tuh udah ketutup kaki gitu ya teman-teman, jadi nggak perlu pakai sarung kaki lagi. 3 setel baju lengan pendek dan celana pendek. Dan 3 setel baju kutung dan celana pop. Untuk bahannya, dia tuh halus, lembut, jahitannya juga rapi. Arini Baby ini juga udah SNI ya. Next, aku beli 2 piece lip suit dari Baby Leon. Sebenarnya aku tuh pesen motif yang gajah tabur, tapi yang dikirim malah tiger warna kuning kayak gini, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang kedua, aku pesen motif yang dino brown. Lip suitnya ini udah terdapat kancingnya gitu ya teman-teman, jadi memudahkan kita untuk memasang diapers. Terus di ujungnya juga udah ketutup kaki. Untuk bahannya sendiri, ini tuh menurut aku halus, lembut, jahitannya juga rapi, dan dia tuh udah SNI ya.
Next, aku beli popok kain merek dari Bolo-Bolo. Ini aku beli satu lusin. Aku pilih yang series warna abu. Dia itu motifnya ada yang bintang, salur, dan abu polos. Aku nggak beli banyak-banyak karena bakal aku seling sama diapers. Untuk ukurannya, ini tuh menurut aku lebih kecil dari yang merek laki. Untuk bahannya, dia tuh halus tapi agak tipis, jahitannya juga rapi, dan ini juga udah SNI, di bagian dalamnya ada double kain. Next, aku beli gurita instan dari Bolo-Bolo. Ini aku beli cuma 6 piece, nggak banyak-banyak. Dan ini tuh opsional ya, teman-teman boleh beli atau enggak, karena udah nggak direkomendasiin lagi oleh bidan dan dokter. Untuk seriesnya, ini aku pilih yang warna abu. Motifnya ada yang bintang, salur, dan abu polos. Untuk kualitas kainnya, ini sama kayak popoknya yang Bolo-Bolo ya. Terus di sini juga ada perekatnya, jadi kita bisa ngatur kekencangan pada perut bayi. Next, aku beli kaos dalam merek Hayayo. Ini aku beli 6 piece. Untuk ukurannya, aku tuh pilih yang newborn. Bahannya itu adem, tebel, jahitannya juga rapi, halus. Ini juga udah SNI ya. Next, aku beli bedong merek dari Flower. Ini tuh udah satu set. Satu setnya itu isinya 6 piece. Untuk ukurannya, dia itu 100 x 90 cm. Untuk bahannya, ini tuh kayak kaos gitu. Terus bahannya juga stretchy, jahitannya halus, kainnya juga lembut, dan nyaman untuk bayi. Next, aku beli 3 piece bedong maslin. Untuk ukurannya, ini besar 120 x 100 cm. Motifnya juga lucu-lucu. Untuk bahannya, ini tuh halus. Untuk bahannya, ini tuh halus, lembut, dan agak tipis. Jadi nyaman untuk bayi. Next, aku beli Burp & Beep, merek dari Kidi. Aku beli 2 piece. Ini tuh udah 2-in-1, bisa jadi selebar dan alas gumo. Terdapat 2 sisi. Sisi yang atas, ini tuh yang bermotif. Sisi yang bawah, ini yang berbahan handuk gitu. Kalau untuk jadi alas gumo, ini taruh di atas pundak kita. Kayak gini, nanti di atas pundak. Kalau untuk jadi selebar, ini tinggal diklipin aja di leher bayi. Untuk bahannya, ini halus, lembut, jahitannya juga rapi. Next, aku beli kaos kaki 3 piece. Ini ada yang warna coklat, putih, dan abu. Ukurannya yang S. Modelnya itu kayak gini. Dia tuh kaos kaki yang berkarakter ya, dan di belakangnya ada anti slip. Next, ini aku beli Amax merek dari Sumimo. Aku pilih yang motif kucing. Untuk bahannya, ini tuh halus, lembut, dan agak berbulu gitu. Di belakangnya ada perekat untuk mengatur ukuran kepala bayi. Ini bakal aku gunain kalau dede bayinya lagi dijemur. Kedua, perlengkapan mandi. Di sini aku beli bak mandi merek Red Hose. Aku pilih yang warna biru. Untuk ukurannya ini tuh lumayan besar. Dan dia tuh ada anti slipnya gini kalau dedenya udah bisa duduk. Dan di bawahnya ini juga ada pembuangan airnya. Jadi teman-teman gak perlu ngebalikin embernya gitu. Untuk bahannya ini tuh kokoh dan kuat. Next, ini aku beli alas mandi jaring. Aku pilih yang warna biru. Kegunaannya ini
untuk memudahkan teman-teman saat memandikan bayi newborn agar tidak tergelincir dan licin. Terdapat 4 penjepit untuk digabungkan ke bak mandinya. Dan terdapat busa di bagian atas dan bawah untuk sandaran bayi saat dimandikan. Next, ini aku beli perlak mandi merek dari Sugar Baby. Aku pilih yang motif bintang. Untuk ukurannya, ini lumayan besar, 90 x 60 cm. Dia itu ada dua sisi, yang sisi pertama ini yang bermotif bintang, yang sisi kedua ini yang biru polos. Untuk bahan karetnya, ini tuh lembut banget, terus tebel dan nyaman untuk bayi. Next, aku beli handuk dari Little Farmer House yang Totori. Ini aku pilih yang motif beruang. Untuk ukurannya, ini tuh 60 x 120 cm. Bahannya ini terbuat dari katun, halus dan lembut, jadi nyaman untuk kulit bayi yang sensitif. Next, ini aku beli satu piece wasmit dari Little Farmer House. Aku pilih yang warna biru. Untuk bahannya, ini tuh terbuat dari katun bambu, jadi nyaman dan aman saat menyeka kulit bayi. Next, ini aku beli satu piece washcloth atau sapu tangan bayi. Ini merek dari Little Farmer House. Aku pilih yang warna biru. Untuk bahannya, ini terbuat dari katun bambu. Yang ketiga, perlengkapan tidur. Aku beli satu set kasur bayi merek Omiland yang series alpaka warna abu. Gambarnya seperti ini. Untuk barangnya itu belum sampai, jadi satu setnya itu udah terdiri dari satu kasur bayi, dua bantal guling, satu bantal peyang, dan satu kelambu. Next, ini aku beli Wonder Pet dari Little Farmer House. Untuk ukurannya 90 x 70 cm. Ini bakal aku gunain sebagai perlak tidur bayi. Jadi kalau misalkan dedenya ngompol, nggak langsung tebus ke kasur. Untuk motifnya, ini aku pilih yang kaktus. Dan untuk bahan atasnya, ini tuh lembut, halus, dan nyaman untuk kulit bayi. Untuk bagian bawah, ini tuh waterproof. Next, ini aku beli selimut merek dari Caterlop. Untuk ukurannya besar, 75 x 120 cm. Untuk bahannya, ini tuh halus, lembut, tebel, dan nyaman untuk kulit bayi. Selimut ini ada dua bagian yang bermotif dan bagian yang polos per totol. Totolnya ini tuh bisa untuk melatih motorik bayi. Next, ini aku beli selimut bedong karakter kelinci yang warna putih. Di bagian luarnya ini bahannya berbulu dan di bagian dalamnya ini tuh udah ada puring, jadi nyaman untuk kulit bayi. Ini bakal aku gunain di saat dedenya pulang dari rumah sakit agar tetap hangat di perjalanan. Yang keempat, perlengkapan menyusui. Di sini aku udah beli bantal menyusui merek Omiland yang series rainbow warna abu. Satu set bantal menyusui ini udah terdapat bantal menyusui dan bantal lengan. Bantal menyusui ini dipakai di atas pinggang untuk bantalan bayi dan bantal lengan ini dipakai di lengan untuk menompang kepala bayi saat menyusui. Sarung bantal menyusui ini bisa dilepas dan dicuci. Untuk bahannya ini tuh empuk, lembut, elastis, dan nyaman. Next, ini aku beli burst pump merek dari Harco Online. Ini aku pilih yang warna pink. Ini tuh alat pumpingnya udah elektrik, jadi nggak perlu pakai kabel ataupun selang. Jadi memudahkan kita saat pompa ASI. Satu paketnya ini sudah terdapat 2 botol penampung ASI, konektor corong,
corong silikon, mesin pompa, dot dan penutup botol, penutup corong, kabel USB, dan yang terakhir buku panduan. Next, ini aku beli burst pad merek dari Pigeon. Aku pilih yang 50 piece. Ini tuh kegunaannya untuk menyerap ASI agar tidak rembes ke pakaian. Next, ini aku beli ASI booster merek Mong Uung. Aku pilih yang 60 kapsul. Aku beli 2 botol. Untuk tiap kapsulnya udah mengandung daun kelor, ikan gabus, dan daun katuk. Semoga aja aku cocok sama ASI booster ini. Next, ini aku beli botol dot dari Pigeon. Aku pilih yang warna biru. Untuk kapasitasnya ini tuh 245 ml. Yang kelima, skincare P3K dan laundry. Aku beli sabun mandi bayi merek Cetaphil. Ini tuh yang gentle wash and shampoo. Ini tuh udah 2-in-1 ya, bisa untuk rambut dan badan. Cetaphil ini salah satu brand nomor 1 di Eropa yang udah teruji dermatologi, jadi aman untuk kulit bayi yang sensitif. Next, ini aku beli Mustela Travel Kit. Satu kotaknya ini udah terdapat Gentle Cleansing Gel Hair and Body, ini tuh untuk membersihkan badan dan rambut bayi dengan lembut. Yang ini Facial Cream, ini tuh untuk melindungi dan melembabkan kulit wajah bayi. Yang ini Diaper Cream, ini tuh untuk mencegah dan meredakan ruam popok pada kulit. Dan yang terakhir, ini body lotion untuk melembabkan dan melindungi kulit bayi. Next, aku beli 2 telon. Yang pertama, ini minyak telon dari My Baby. Yang kedua, ini telon cream dari Bebe Rossi. Next, aku beli parfum merek dari Bambi. Ini aku pilih yang varian Morning Breezy. Dan aku juga beli bedak powder merek dari Pigeon. Next, aku beli 2 tisu. Yang pertama, tisu kering dari Paseo. Ini tuh yang pure soft, jadi lembut untuk kulit bayi. Isinya ada 130 lembar. Dan yang kedua, ini tisu basah dari Pigeon. Ini tuh beli 1 gratis 1. Tisu ini tuh udah alcohol free, paraben free, dan udah teruji dermatologi, jadi aman untuk kulit bayi yang sensitif. Next, aku beli cotton swab merek dari Pigeon. Ini tuh ukurannya kecil, jadi cocok untuk bayi. Yang kedua, ini aku beli cotton ball merek dari Medisoft. Isinya 120 ball. Ini tuh bakal aku gunain untuk membersihkan pup dan pip bayi. Next, ini aku beli kasa steril merek dari Kasa Husada. Aku beli 2 box, satu boxnya itu isinya 16 lembar. Ini bakal aku gunain untuk membalut pusar bayi yang baru lahir dan bakal aku gunain untuk membersihkan gusi dan lidah bayi setelah menyusui. Next, ini aku beli baby nail and hair kit dari Sugar Baby. Aku pilih yang warna biru. Satu paket ini udah ada sisir rambut, sikat rambut, pemotong kuku, dan gunting kuku. Next, ini aku beli diapers merek dari Makuku. Ini aku beli 2 pack. Satu packsnya ini isinya 28 piece. Aku pilih yang ukuran newborn. Makuku ini tuh bagus banget. Dia tuh udah SAP, dia tuh anti gumpal, anti bocor, kering, dan tipis. Jadi aman untuk kulit bayi yang sensitif. Dan diapers Makuku ini juga udah didesain USEP, jadi bisa melindungi tali pusar bayi. Next, ini aku beli paket dari Sleek Baby. Satu paketnya udah terdapat pencuci botol, dot, dan perlengkapan bayi, deterjen cair, refill deterjen cair, dan pouch warna ungu. Yang keenam, perlengkapan ibu. Di sini aku beli pembalut bersalin merek dari Softtek. Aku beli yang isinya 20 piece. Ini ukurannya 45 cm. Next, ini aku beli korset yang merek Sorek. Aku pilih yang warna coklat.
Next, ini aku beli kain panjang atau kain jarik. Aku nyiapin 4 piece dulu. Ini buat jaga-jaga nanti saat persalinan. Next, ini aku beli krim stretch mark dari Something. Ini udah aku pakai dari usia kehamilan 7 bulan sampai sekarang. Menurut aku ini tuh cocok karena bisa menyamarkan stretch mark di kulit. Next, ini aku beli nipple cream dari Lancino. Ini ukurannya yang 10 ml. Ini tuh buat jaga-jaga kalau saat menyusui nipple aku itu lecet atau nyeri, jadi bakal aku pakein krim ini. Yang ketujuh, perlengkapan lain-lain. Aku beli gendongan samping bayi, aku pilih yang warna abu. Untuk gendongannya, ini tuh lumayan besar. Terdapat pengunci untuk melepas dan memasang gendongan. Terdapat alas pundak yang empuk yang di dalamnya dilapisi busa. Dan terdapat juga pengatur untuk memanjangkan dan memendekkan sesuai kenyamanan teman-teman. Next, ini aku beli diaper bag. Aku pilih yang motif loreng. Ini tuh bakal aku pakai saat persalinan nanti untuk membawa perlengkapan bayi. Next, ini aku beli caddy bag. Ini tuh untuk menyimpan skincare dan perintilan bayi. Untuk jahitannya, ini juga rapi, bahannya tebal. Terdapat sekat yang bisa dilepas pasang sesuai keinginan teman-teman. Next, ini aku beli pouch. Ini aku beli dua ukuran. Pouchnya ini tuh yang ada talinya gini. Ini bakal aku gunain untuk membawa perlengkapan bayi sebelum dimasukin ke diaper bag. Next, ini aku beli portable kantong plastik dan plastik refill. Portable kantong plastik ini juga bisa digantungkan di diaper bag. Next, ini aku beli gantungan baju merek dari Lion Star. Ini aku pilih yang 30 stick. Next, ini barang terakhir, aku beli lemari plastik merek Naiba yang 3 susun. Untuk motifnya, ini banyak pilihan. Lemari ini bakal aku gunakan untuk pakaian dan peralatan bayi. Untuk ruangan di dalamnya, ini tuh lumayan luas. Terdapat juga kunci, jadi lebih aman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe.